Zizou. Zizou itu tempat wisata. Zizou. Zizou. Apa? Tempat apa? Zizou. Zizou. Daerah Pulau Zizou. Ada batu-batu hitam. Ada gunung. Sami lah. Setelah menempuh perjalanan darat, Sule dan keluarga tampak antusias ketika tiba di lokasi wisata pertama. Oke, iya Pak keluarga, Bapak Sule Supista, sekarang kita berada di Pulau Jeju nih. Di sini tuh ada jalan seperti di Indonesia, jalannya tuh jadi ada magnetiknya gitu. Jalannya tuh menanjak, tapi kita bisa naik tanpa digas. Ayo lihat nih. Ya jadi ini mah kata si mah jadi mata bohongan mata. Ya kelihatannya menurun padahal jalannya tinggi. Iya benar gini kalau menurun gitu tapi jalannya gini ya gini ya gini. Jalannya kebetulannya begini sekarang. Sebetulnya begini. Karena itu mobilnya terus. Ya, begini. Terus. Tapi ibu papa mata bohong. Begini. Terus kelihatannya. Ya, kelihatannya begini. Selanjutnya tanpa membuang waktu, Sule dan keluarga bergegas ke lokasi wisata berikut yaitu Museum Boneka. Sekarang kita mau ke Museum Boneka. Museum Teddy Bear. Katanya sih orang-orang Korea tuh anak kecilnya suka boneka. Jadi diadakanlah di Korea Museum Boneka. Kita lihat.